Ayo, baterai ya, Bi. Nomor. Si. Kosan ni pun dah macam sekam sejuk ya. Kau tak tiba. Dia ilah pakai betul balik. Kau kan. Tak pakai kelamu pun ala mati. Dah pakai tu. Pundek tu. Ya. Kan nak halau pun langit. Oh, dia boleh buat dua mod. Mod. Satu game. Bukan macam tu. Ya Allah. Dia balik. Nak seluruh. Ni hang pakai ngaji. Ish. Ayo. Apo? Apo bang, ujian li yang tolong buat. Apo? Apo? Oi. Ni masuk bukan. Ha, okey tu. Oi, dah jalan. Tu. Ha, itu putih. Ni video. Okey. Video pengenalan. Video pengenalan. Okey. Okey. Kawasan ni pun pada dah sampai pun dah rasa macam seram sejuk sikit. Tapi dengar cerita orang ni lah, dapat penampakan lah. So, berani misteri lah. Rasa sampai pun rasa sejuk. Kalau dengar cekerik pun bumi. So, hari ni kami sama dengan kami Encik Izzam ya. Boleh, ada air ni apa-apa tak tak? So, nak cuba test ni lah. So, sama berjaya lah. Kami dah sampai ni. Sekarang jam pun 12 malam ni kan. Tu tempat yang akan diuji nali. Misteri kot satu. Dalam perjalanan sekarang ya. Sini mana? Tak payah lah. Jadi lah. So, kami akan tinggal setiap jam tadi dalam masa setengah jam. Baik. So, dalam kami akan tinggalkan waktu tekun dan juga kamera yang akan merasa Cik Izzam. So, dalam beberapa saat tu kami akan berkomunikasi dengan Izzam boleh terangkan kepada kami jawab panggilan kami. Semua ada lah. Okey, jalan. Okey, ya. Kami akan tinggal Cik Izzam kat sini, ya. Baik. Sekejap, ya, paranormal ni, ya. Korban kasut, ya. Untuk buat kamera lah. Uji, demi YouTuber. dahsyat lah. Encik Amir ya. Sedang setting-setting untuk apa, infrared apa. Dan juga koki-toki. So, penerangan akan diberikan kepada Encik Amir. Okey. Dapat. Okey lah. Bunyi tak mahu. Kalau jadi apa-apa. Boleh hubungi melalui walkie-talkie. Kami akan tinggal anda dalam masa 30 minit. So, kalau tak tahan apa-apa, panggil. Hubungi kami melalui walkie-talkie, kami akan jelas datang. So, selamat berjaya. Saksikanlah. Tinggal sukarelawan dekat sana. Mungkin dalam jarak berkurang 300 meter. So, sementara ni dia tak hubungi apa-apa lagi. Keadaan masih terkawal. So, kami akan hubungi dia selama 5 minit. Tanya keadaan dia. Balik dulu. Bagaimana keadaan di sana? Ada apa-apa gangguan ke? Izzam tak ada respon. Tempat dia jauh ke sana. Cik Izzam, sila dengar. Ada gangguan apa-apa ke kat sana? Perlukan bantuan. Okey. Takat ni dah tak ada masalah. Saya pun okey je. Ush, apa tu? Apa tu? Izzam tak ada kan? Saya tak pasti je, tapi ketiak saya dah mula rasa lain macam. Dah berbulu ketiak saya. Boleh tahan tak? 5 minit lagi lah. Bagi gangguan tu panas lagi. Tak pasti je, tapi ketiak saya dah mula rasa lain macam. Dah berbulu ketiak saya.
tahan tak? 5 minit lah, 5 minit je lah. Bagi gangguan tu panas sikit. Cik gila. Berapa kali ketuk ni cik? Saya tak tahu nak berapa ni. Tu kami main, jangan pergi mana-mana. Tunggu, tunggu kami main. Run. Mana ni tak sampai ni. Susah hati ni. Nanti wait cik sampai. Kenapa? Susah hati. Yang titi ke muka macam cik. Ni satu bentuk penemuan dari Maran. So, tak boleh cik. Boleh tahan tak? Boleh buat lagi 5 minit? Tak boleh cik. Gila nak bunuh saya apa? Tak apa, tak apa. Saya tekan lah. Tunggu cik. Saya tak sanggup cik. Sanggup lah. Cik boleh duit saya. Ui. Goyang ni. Ui. Balik. Macam mana perasaan anda? Aman lagi. Ini pengalaman pertama. Jadi, sebenarnya benda ni tak wujud. Cik, jangan babik ni. Cik.